Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Detik-detik warga Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dihebohkan dengan penemuan mayat yang terbungkus plastik. Diketahui hingga saat ini belum diketahui identitas dari korban. Awalnya warga curiga dengan bau busuk menyengat dari sebuah bungkusan plastik di pinggir jalan kampung. Dikutip dari Kompas.com, Kanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pangestu mengatakan, warga yang sedang melintas mencium bau menyengat sehingga memaksanya untuk mengecek sumber bau. Saat dicek, ditemukan mayat tersebut bersama tumpukan pakaian. Warga tersebut langsung melaporkan temuan itu ke pihak kepolisian. Saat ditemukan, kondisi mayat tertumpuk bersama pakaian dilapisi plastik hitam di dalam kardus tersebut. Yunli belum bisa memastikan berapa lama mayat tersebut berada di lokasi. Ia juga belum bisa mengungkapkan ciri-ciri dan usia lantaran banyaknya warga datang menyaksikan penemuan itu. Sejauh ini pihaknya langsung membawa mayat perempuan tersebut ke Rumah Sakit Keramat Jati guna penyelidikan lebih lanjut. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.